mempunyai calon istri baru gitu. Jadi sendiri tahu nggak sih kabarnya? Iya, kabarnya tahu. Syukur alhamdulillah untuk Mas Didi, kalau Mas Didi nonton, jadi berdoa untuk Mas Didi, semoga Mas Didi bisa langgeng ya, macam sekarang ya. Amin. Karena Mas Didi juga baik kan sama Didi ya. Walaupun pada saat itu nggak jadi sama Tanessa, tapi hubungan silaturahmi Dedi sama Mas Didi itu sangat-sangat baik. Jadi Dedi dan Mayang sih mendoakan aja, semoga nanti sudah nikah belum ya? Belum ya. Nanti Mas Didi kalau misalnya menikah nanti undang ya. Nanti kalau sudah nikah jadi sama keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan sebelum situ kalau nikah nanti undang-undang Mayang dan Dedi. Siapa tahu nanti Mayang bisa perform nanti apa? Memberikan lagu-lagu wedding ya nanti ya. Ya. Sosoknya seperti apa sih, Det? Sosoknya Didi di mata Didi seperti apa? Nah, Didi bisa menarik Pak Echa dulu. Oh, maksudnya sampai Pak ya, Didi itu. Oh, gitu. Nah, sosoknya itu seperti apa sih, Det? Ceritanya karena mungkin Mas Didi sangat kasihan pada saat itu. Berawal mungkin dari kasihan, bukan kasihan apa ya, karena pada saat itu dengan cowoknya yang sebelumnya itu ada kalau di rumah tangga kan ada KDRT itu, nah kayak begitu, jadi kasihan jadi Mas Didi itu jadi mulai tak kenal mungkin tak sayang kali ya, dari berangkat dari kasihannya itu jadi mungkin timbul rasa suka sama Vanessa. Tapi tipenya Mas Didi juga Didi nggak tahu ya, tanyain aja ke Mas Didi seperti apa. Tapi kalau memang pada saat itu akhirnya mereka itu jadian dan hampir sampai mau nikah pada saat itu, ya mungkin Vanessa ini memang tipenya Mas Didi mungkin, karena setelah mengenal Vanessa lebih jauh lagi, semakin mendalam lagi, timbullah rasa suka dan sayang sama Vanessa. Jadi Didi ucapin juga sama Mas Didi, terima kasih dulu sudah sayang sama Vanessa ya, sudah care sama Vanessa, walaupun tidak jadi, tapi hubungan silaturahmi, hubungan baik Didi sama Mas Didi dan Mayang terjalin dengan baik. Berarti bisa dikatakan Mas Didi ini lembut ya hatinya gitu, sudah tersayang. Didi sendiri kagum nggak sih? Iya benar. Melankoli, sama tuh kayak Didi ya, orang melankoli, jadi gampang tersentuh hatinya gitu, melihat, apalagi melihat seseorang yang terzolimi, tersakiti itu tersentuh sama kayak Didi. Okay. Dan, ya.